どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。 Oke teman-teman, so ya, yeah. Di video kali ini ada update ya teman-teman. Anjing gue dipukulin dong, imagine. Ada update teman-teman ya, update Legendary Ultra akhirnya keluar juga ya, yaitu update Dragon Ball ya. Jadi ada beberapa boss baru nih, gue kasih lihat aja di Discord-nya, kalian lihat ya teman-teman. Ini kalian lihat nih. Nah itu ada, pertama ada update dari Zawarudo. Ntar kita akan coba update dari Zawarudo. Lalu ada new boss yaitu Broly, tapi dia cuma nge-spawn di spring doang ya. Gue nggak tahu di mana spawnnya sih, karena gue baru masuk juga, jadi gue kurang tahu di mana nge-spawn. Ntar kita coba ya teman-teman ya, karena ini pas banget gue dapat server yang udah winter, jadi kemungkinan besar bisa langsung dapat sih ya. Lalu abis itu juga ada armor baru dari bos baru si Broly ya, armor barunya. Lalu ada artifact juga kalian bisa dapat dari Broly pak, jadi ini mirip-mirip kayak Hiye ya. Kalian mesti nyari artifactnya teman-teman ya, jadi hoki-hokian ya, nggak segampang artifact-artifact lain, oke? Lalu kalian juga punya magic baru untuk yang pakai heroes. Kita coba sekarang aja kali ya. Kita coba nanti aja deh habis lawan si Broly aja deh. By the way, sekarang si Zawarudo kalau kalian pakai si The World itu kalian ngedesnya nggak bisa pakai ngedesnya magic ya. Ngedesnya tergantung blessing. Tuh kayak gini. Ngedesnya blessing kayak gini, coy. Ngedesnya Dio ya. Ini gua enggak tahu nih apakah blessing ini doang atau blessing-blessing yang lain juga ya. Tapi setahu gua sih ini doang sih yang blessing punya TS barunya ini doang nih. Ya. Jadi dia apa kayak menggantikan dash kalian yang biasa kalau misalkan gue pakai light, jadi kayak gini tuh. Kalau kalian pakai the word, dia jadinya kayak teleport gitu cuy. Nah kayak gitu tuh ya dashnya. Nah gigi ini gigi banget sih. Berguna banget kalau misalkan kan time stop ya. Nah kalian time stop kalian bisa langsung deketin tuh kayak gitu tuh. Ya langsung gigi gaming kan. Asik banget gila anjir. Akhirnya ada yang kayak begini anjir. Lalu ada beberapa kode baru. Kita coba aja sekarang kali kodenya ya. Ini kodenya ya. Oke, kita pakai kode. Kode di mana ya? Kode di mana masukin ya, Pak? Kode di mana masukin ya, Pak? Oh, di option. Sorry, lupa. Ini kode pertama ini, halfway to 100 ya. Halfway to 100 ini dapatnya 10 tuh. 10 roll langsung, Pak. GG gaming enggak? Oke. Lalu ini yang kedua, kalian dapat limited item 15k code ya. Dapat limited item. Dapat chopper head. Oke, nice. Lalu ini yang ketiga, dapat limited item juga, teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kalian langsung redeem aja. Ya. Sukuna, wah really? Sukuna. Apa tuh magic? Wih, sebentar. Apa tuh dapat sukuna? Oh, ini seperti biasa, coy. Ini gue mesti relock dulu. Masih ada bug-nya ya. Dimana kalau kalian udah punya beberapa item itu dia kayak ada maksimumnya gitu. Jadi kalau ada item baru dia enggak nambah. Kalian mesti keluar masuk server dulu nih. Ya udahlah. Atau itu ada di magic. Ah, enggak dong, enggak mungkin dong. Enggak dong, enggak mungkin di magic dong itu dong. Enggak mungkin di magic dong. Iya, enggak mungkin. Oke, bentar ya, gua akan relock dulu sebentar. Kita akan lihat itemnya kayak gimana, oke? Oke, mari kita lihat apakah sudah ada itemnya. Nani, masih gak ada anjir, what? Really? Di mana tuh anjir, bentar. Dapat apa anjir gua? Dapat sukuna sama dapat chopper head tadi kan? Tapi gue cek gak ada pak. Di gak jelas teman-teman. Wah gue gak tahu nih. Coba kalian kalian komen deh itu gimana cuy. Kalian kalau yang udah redeem ya dapetnya kok gak ada. Kok tidak ada gitu kemana? Apakah di magic? Apa di ada blessing baru mungkin? Ini authority apaan lagi anjir? Apakah di magic kali ya? Gak jelas ilah. Gak tahu kemana pak. Dapat sukuna loh, itu gue atau sukuna apa ya? I don't know what sukuna is man. Coba kita redeem lagi deh, bisa nggak ya? Kode expire meninggal, gue nggak tahu itu apa teman-teman ya. Kayaknya sih magic sih, atau item ya? Bentar ya, gue liat di trailer ya dulu bentar, gue liat trailer ya. Oke, gue udah liat dia harusnya masuknya ke armor pak. Jadi gue nggak ngerti nih, dia kayak muka gitu ya sukuna ya? Wah, kok nggak ada, Nani? Wah, gua nggak ngerti dah teman-teman ya. Apa ada di sini? Gua nggak kelihatan, nggak mungkin dong. Rune helmet, steel helmet, nggak ada. Gua nggak tahu di mana pak. Ya itu nggak tahu ngebug atau apa ya. Ya ampun, sedih banget dah. Sedih, limited item lagi anjir. Ya udahlah ya.
Udah lah, kita coba yang lain dulu teman-teman ya. Oke, pertama kita akan ngelihat update dari si Zawarudo dulu ya. Karena kan tadi ada update kan ya. Update itu nambah apa? Ada spell baru, Barret spell. Kalau kalian perhatiin ini di M, kalian ke Magic ya. Lalu kalian klik aja, dia ada spell baru Warudo sama Barret ya. Barret ini Warudo emang dia nge-spawn kan. Nah, Barret sih ini dia skill-nya, Pak. Jadi ada skill-nya kayak begini nih. Skill-nya kayak gini nih ya. Mana di si Iwan tadi? Mana si Iwan-nya? Diam. Mana dia anjir lah, dia bisa terbang gitu, Di. Hah? Kok bisa kayak gitu? Di, kok dia bisa kayak gitu? Oh, dia pakai win artifact. Oke. Okay. Dia pakai win artifact. Oke, okay, kita coba Barret dulu ya. Sini aja deh yang agak gampang nih. Magician di sini ya. Karena kalau di sini langsung mati, Pak, segebuk. Jadi kita cobain di sini aja. Bentar lagi udah mau spring, teman-teman. Kita tungguin sampai dapat boss baru ya. Mana nih? Nah, sini nih. Kita coba ya. Spell baru dari Zawarudo, oke. Okay. Kita pakai, lalu kita spell. Mudah, ya ampun. Oke. Okay. Keren sih, spellnya keren sih. Cuman damage-nya dia knockback, Pak ya. Knockback nih, mohon maaf nih. Enggak, Pak. Wah, anjir sakit banget, gila. Gila, 20, gila sakit loh, lumayan loh. Tapi sakitan pukul sih. Tetap sakitan pukul sih. Ya, tetap sakitan pukul. Tuh. Gila, sakit coy. Sakit, gokil. Kita coba ke yang ini deh. Berapa nih damage AC nih? Karena langsung mati ya, kita nggak tahu nih. Kita coba ke yang di sini nih. Ini Halloween kan ya? Masih ada Halloween aja, masih ada update Halloween dong. Nani. Kita coba ke sini. Kita coba lawan. Nah, ini aja nih kita coba ya. Langsung mati nggak? Wah, gokil langsung mati, gila. Gila sakit coy itu coy. Ini sakit coy. Gila, Zawarudo emang the best, emang blessing paling the best. Tuh ya, lihat. Gila, langsung mau mati anjir. GG Gaming gak sih? Langsung mau mati anjir. Gila sih ini. Ini buat lawan boss asik banget sih. Sumpah itu asik banget buat lawan boss. Tapi emang damage-nya lebih sakit kalau kalian pukul-pukul doang sih. Kalian lihat nih ya, damage pukul-pukul doang gue nih. Kalian lihat nih, damage pukul-pukul biasa coy. Berapa tuh? Dua pukul tuh langsung mau mati. Satu kali, dua kali pukul meninggal, lihat guys. GG Gaming anjir, emang Zawarudo S-tier sih, kalian mesti dapetin si Zawarudo ya teman-teman ya. Udah sih, kayaknya blessing nggak ada yang baru deh. Iya, blessing belum ada yang baru ya. Yang baru tuh artifact magic. Nah itu dapetinnya masih lawan Broly. Jadi kayaknya kita akan tunggu Broly dulu deh. Oh ya, by the way ada ini baru apa? Yang apa tuh skill baru? Yang heroes ya, gue punya heroes nggak ya? Ya, gue nggak punya heroes artifact lagi anjir. Tidak, aku tidak punya heroes artifact, sedih. Ya udahlah, gue nggak bisa showcasein ke kalian. Ya, yang showcase yang baru gue bisa showcasein ya, yang heroes artifact ya. Dia ada skill baru juga teman-teman, jadi kalian bisa coba aja tuh ya. So ya, jadi sekarang kita akan coba untuk tunggu bosnya Broly, gue atau di mana. Dan ntar kita pokoknya dia spring aja, kita tungguin aja, oke? Okay? Oke, okay, by the way, tiba-tiba muncul anjir Broly-nya Nani. Tiba muncul anjir nih Broly nih level 70 nih, gila. Gila, lihat, gila OP banget anjir, gila OP banget emang Zawarudo, Pak. OP banget, kalian bisa lihat gak sih? OP banget Zawarudo, Pak. Oke, semoga dapat nih ya. Semoga dapat. Dia cuma nge-spawn di spring doang, tapi dia nggak kayak boss raid, teman-teman ya. Kalau boss raid kan ada tulisannya tuh, itu baru muncul tuh. Anjir, baru ada tulisannya dong. Baru ada kayak gituannya, Pak. Gue kira nggak ada ya. Oke, dia udah berubah. Oh, jadi kalau dia berubah, dia baru ada notice ya, Pak. Oke, anjir dia berubah, Pak, jadi Super Saiyan Broly anjir. Santuy coy. Oh, anjir, buset, santuy coy. Buset dah. Oke, gua akan time stop aja ya karena enak banget pakai Zawarudo, Pak. Sumpah Zawarudo itu enak banget. Kalian bisa langsung aja. Time stop moment. Berhenti lo, Cok. Anjir dia enggak berhenti, Cok. Nani. Oke, dia berhenti. Mampus lu. Sekali pukul 80 70 meninggal lo ya. Siapa itu yang diserang anjir? Si Hehebo anjay anjir. Mati. Boom. Broly drop dong. Iya, Broly, aku tahu Broly drop artifact-nya Z, tahu gua. Namanya Z artifact, teman-teman ya. Wah. Dia berubah kah? Time stop. Ah, kocak anjir yang pakai itu. Sumpah yang pakai light kayak gitu apaan sih anjir? Udah lah, aku juga pakai light lah anjir. Ide nyangkut di air. Nyangkut. Oh, enggak jadi anjir nyangkut air. Wah, jadi nyangkut di air. Kemana dia, Cok? Oh, dia pindah ke sana. Balik lagi.
Anjir, dia balik lagi pak sekarang pak. Oh, time stop. Time stop moment, lu bisa diem gak? Anjir, dia gak bisa di time stop pak. Nani, dia gak bisa di time stop anjir. Oh, oke. Satu cuy, gue gak boleh mati coy. Bayangin dia kemana cok. Terbang ke atas anjir. Gila. Kayak di SCD pas skillnya pak, keluar pak. Oh, anjir. Ngapain tuh dia cok? Anjir tuh dia ngapain cok? Anjir tuh dia ngapain cok? Anjir gokil sih dia ngapain cok? Gila darah gue langsung mau sekarat pak. Anjir OP banget sumpah. Kemana dia anjir? Di bawah lagi Majin. Pakai nanya. Wah! Time stop moment! Woi gue time stop lu anjir. Gue time stop. Anjir gue sampai hilang gak tau kemana pak. Nami. Susah anjir lawan bosnya. Susah sumpah, ribet banget guys. Ribet banget lawan bosnya, gak bohong gue. Ribet lawan bosnya, ribet ya. Lawan bosnya cukup ribet loh. Dan dia kayaknya gak bisa diserang pakai magic deh. Bisa gak sih? Coba. Oh bisa deh, bisa diserang pakai magic deh. Udah serang pakai magic aja lah anjir. Udah serangnya pakai magic, anjir. Anjir, sakit cok. Iya kayak bosnya gak bisa di TS dah. Bosnya tuh gak bisa di TS pak. Awal-awal bisa ya, tapi pas udah awaken dia gak bisa di TS anjir. Kita coba deh, kita coba TS deh. Mana-mana ini. TS. Tuh TS ya. Gak bisa TS ya. Lihat gak? Gak bisa TS pak. Lihat gak bisa TS pak. Gak bisa TS anjir. Gila gokil. Gokil gak bisa TS. Yes imun. Imun tes ini. Anjir gue mau mati. Oh shit man. I'm gonna die. Lebih baik gue mundur dulu ya. Naik ke atas dulu. Nyantoy dulu oke. Nyantoy dulu. Nontonin bocil-bocil ya. Kalau gak tembakin ini. Bisa gak tembakin dari atas? Oh bisa tuh bisa. Tembakinnya dari atas tuh. Tembak dari atas. Nah. Tembak. Enak lagi kalau dari atas enggak akan kena serangan dia, Pak. Ya. Enggak akan kena serangan, aman. Tembaknya dari atas. Enggak jadi kena anjir. Ah! Gila sekali kena 50, what the heck. Sakit banget, cok. Gila kali. Oke. Okay. Anjir, dia nyerangnya ke gua dong. Oh shit. Untung aja. Wait, mana lu? Mati lu, cok. Mati lu, cok. Oh, dia ngincer ke gua, Pak. Anjir, dia ngincer gua, cok. Dia ngincer gua, how? Oh, darah, nge-heal, aku mau heal ibu. Aku mau heal. No, heal me. Mati lu. Mampus, tembakin magic aja teman-teman ya. Karena darah gua dikit banget, Pak. Dia enggak bisa di Zawarudo masalahnya. Anjir, darahnya banyak banget lagi. Coba gua Zawarudo lagi deh. Gua Zawarudo. Zawarudo. Enggak bisa di Zawarudo, anjir. Lihat enggak? Imun TS anjir. Gigi Gaming gak bisa TS pak. Gak bisa TS. Gigi Gaming guys gak bisa TS guys. OP anjir. Semoga dapat Z artifact nih gue langsung nih. Gue besok langsung showcase. Kalau dapat Z artifact gue langsung showcase besok. Mati. Oke. Gue akan pakai ini EA. Langsung gue arahin ke dia ya. Mati lo. Mati kau. Iya kok malah kenanya dia anjir. Malah kenanya dia cok. Aduh ini enak-enaknya pakai Heroes Artifact sih kalau kayak gini coy. Dari jauh ya. Enak banget ini Heroes Artifact. Terus kalian ini aja apa sih kalian agak-agak stone-stone gitu ya. Anjir sakit pak 40 sekali kena gokil. Anjir sakit banget cok. Tembak terus. Anjir dia super spirit pak. Super spirit anjir. Oke okay. Spirit bomb dia anjir. What the fuck. Dia punya spirit bomb cu. Oke okay. Mati gak lo. Anjir dia gak mati pak. Oke okay. Gua gak tau dia kemana. Ah udah deketin Ella anjir. Berantem sini cu sama gua cu. Berantem cu. Anjir sakit goblok. Anjir sakit cu. Anjir gua mati. No I'm dead. No I'm dead. Oke okay. 120 darah gua. Bahaya sekali itu coy. Bahaya sekali coy. That's so dangerous man. Oh my lord. Masih kena damage gue. Awas jangan kena. Anjing kena lagi pak. Tembaknya dah dari atas dah. Bodo amat dah. Oh iya pakai shotgun. Enak ini anjir. Itu kena meninggal sih. Itu kena mati sih gue. Wah anjir. Pakai senjata katsumi bisa gak ya. Mana deh coy. Oh dia pindah ke belakang. Oke okay. Oke, pakai ini kali bisa nih. Coba. Pakai ini bisa kali. Oke, kena tuh ya. Oke, mati.
Ya, gue dapat ziplet, dapat armor anjing gue langsung. Gue sudah dapat armor dua-duanya, tapi gak dapat artifaknya, sedih. Sudah dapat ziplet lagi. Oh, ziplet berarti enggak langka-langka banget, guys. Yang armornya enggak langka ya, enggak kayak Regulus ya anjir. Gue kira armornya kayak Regulus gitu, selangka itu coy, ternyata enggak ya. Alright, dapat armor tapi enggak dapat Z artifaknya. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Kita lihat armornya. Ah, kan ngebak kan? Inventory gue ngebak nih. Ini harusnya ada nih anjir. Lihat, enggak ada coy. Gue enggak tahu kemana, kenapa ya. Gue mesti ganti server sih kayaknya sih. Ini kayaknya servernya ngebak nih anjir. Jadi itemnya tuh enggak ada. Dapat artnya. Oh, iya kah? Wah. Give me Ice Showcase. Mi Mobile can drop. Sedih. Mau gue kasih akun gue. Nani. Boleh lah. Boleh, boleh, boleh. Kasih DM Dik aja ya. Oke. Ntar dia, gue akan pakai akun dia nih ya. Si Iwons ya. Lumayan pak dapat art dia anjir. Hoki. Anda kenapa hoki? How? Kenapa Anda hoki? How? Eh tapi magic level berapa? Naikin ya. Karena itu dia pasti magicnya tinggi teman-teman. Dia pasti pakai magic itu tuh levelnya tinggi. Jadi sebisa mungkin naikin magic kalian kalau enggak dapat ya. Oke, gua akan kayaknya grinding sampai entar live juga. Gua akan grinding untuk dapetin Broly ini ya. Oke. Dah kayaknya videonya sampai sini aja teman-teman. Thank you buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Besok kayaknya video tawa ya. Antara tawa kalau enggak ya si ini. Kalau enggak tawa ya ini nih Broly ini nih anjir, gua pengen dapetin Broly sih. Ya udahlah ya. Oke. Terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Lagi yang gak suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe juga kalian mau. Gak usah subscribe juga apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.